pakan mah. Ah. Kayak gulai ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Siapa sobat Sumatera Forest Duwalan? Halo sahabat Sumatera Forest. Nah, mantap sobat, sudah mau ngomong malam ya. Jadi rencana kita mau cari lokasi di sini sobat untuk mendirikan shelter seperti perahu sobat. Ide bangunan memang mantap. Yuk kita cari bahan balan yuk. Sobat, kita menemukan pohon bambu yang banyak sobat di atas puncaknya, bawah jurang nih sobat. Sarang lebah kelulut nih sobat, insya Allah ada madunya, jadi kita bisa menikmati madu hutan sobat. Satu lagi di atas sana sobat, di puncak nih sobat. Kita mengambil lebah kelulut balan ya. Semoga berisi madu untuk tambah tenaga balan, obat kuat. Oh, hati-hati balan. Potong balan. Lebah kelulut. Ini dia sobat. Dia kecil-kecil lebahnya, cuman mudah-mudahan ada madu di balan ya. Hei, itu balan. Telurnya itu apa nih balan? Telurnya itu balan ya, berarti madunya di tengah balan. Ada madunya balan? Madunya. Itu nolong atasan. Atasan. Nampakkan madunya sobat, sikit memang sobat, soalnya kecil. Nanti sisanya kita taruh balik supaya dia bisa nyusun sarang lagi malam ya. Menetes. Ya.
netes. Manis. Ini sobat madunya, sobat. Nih, madunya, sobat. Mantap, sobat. Jadi kok diperah malam. Coba diperah. Mantap kan? Bebut daun buah lebaran, manis. Netes-netes sebaran. Tambah lagi. Udah. Bocor langsung, langsung aja, langsung. Alhamdulillah sobat. Bisa merasakan madu asli hutan nih sobat. Mantap nih sobat. Alhamdulillah. Manis. Sampai-sampai menjilat jari Bang Alan. Sudah. Nih sobat, seperti inilah madunya nih sobat. Nah, kantong madu seperti ini. Mana lilinnya, Bang? Nah, nih. Tinggal lilinnya nih. Ah, mantap. Mantap banget. Manis kan? Sobat, sisa manis. Sarangnya kita kembalikan sobat supaya mereka bisa menyusun kembali. Oh, nih masih banyak nih sobat. Insya Allah masih bisa disusun oleh mereka sarang ini sobat. Mantap Bang Alan. Rapi-rapi lagi sobat supaya masih bertahan di situ sobat, bisa membuat sarang baru. Mulai sendauk balan konyang. Mantap alhamdulillah. Ini menteri mana balan? Air minum, air minum. Alhamdulillah sobat, kita sudah selesai tadi. Alhamdulillah dapat hutan bambu malam ya. Alhamdulillah kita masih mudah untuk bahan ya sobat. Jadi nih sebentar lagi baru kita merangkai, cuman kita istirahat dulu makan nih. Buah manggis, hitam manis tapi merah nih sobat. Jadi kita makan ini, nanti sebagian kita tanam bijinya balan ya. Wow sobat, putih, bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika sobat mau boleh di komen. Insyaallah balan mau kirim balan. Nah, kata balan mau hasil kebun sendiri. Berapa batang balan? 3. 3. Tapi tangan tadi hampir kayak gini sobat. Kalau durian hampir habis ya. Durian hampir habis sobat. Untung kita kemarin sempat bikin videonya supaya sobat ngiler lah gitu ya, nengok durian balan yang mantap, cakup, pau. Oh. Ya, udah balan.
Wih, mantap sobat isinya sobat. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Mana kamu tadi bang? Oh, kacau gitu. Biar sobat dapat dengar suara Bang Alan nih. Suara Atu Emas kata Riau Bentara sama Mak Wadud. Langsung tanam aja Bang Alan. Tanam. Yang ini tanam Bang Alan. Mana-mana? Langsung tanam lapaknya. Tanam sini Bang ya. Mm-mm. Biar tumbuh. Semoga tumbuh sobat. Kita cuman bisa melestarikan dari kecil, hal kecil sobat ya. Semoga subur. Bantu doanya sobat ya. Sekarang nanti nih sobat, seperti ini. Seperti perahu kata Balan. Bunuh jadi borek badan kena. Untuk membungkuknya lah. Nah, segitu banget. Cuaca panas sobat, cuman di sana udah nampak pokok hujan ya, mendung. Wah, gelap nih sobat. Semoga shelter kita siap dulu malam ya, baru hujan ya. Ini kan sih. Ini kan sih. Pasangnya kan. Bawahnya lantainya. Kan terus Bang. Sisip sebuah ni walau ni angkat kecil badan ok bukan Mak Samu yang hitam manis Mak Wadud. Hei guru badan
sobat, kita mau bikin kopi bangalan, dia sudah kausan sobat. Udah matang nih sobat, tapi panas nih sobat. Udah mendidih nih sobat, udah mendidih. Mantap balan. Udah gak tahan. Alhamdulillah sobat, kita bisa ngopi bareng Bang Alan nih sobat. Sirup kopi balan. Jadi ini pesulap tua, pesulap sesepuh mau membuka trik dia memegang periuk itu supaya kebal balan ya. Sebenarnya tidak ada ilmu, tidak ada trik sobat ya. Cuman, tapi sobat jangan coba pakai periuk baru balan ya. Hangus nanti tangan. Kalau periuk ini mana periuk balan? Coba. Buang dulu airnya. Jadi kalau periuk kami ini sobat, kami kan memakai kayu bakar. Otomatis kayu bakar itu bikin hitam sekeliling. Ditambah pantat nih hitam nih sobat. Ini tebal nih sobat. Jadi lantaran tebal ini kalau kita pegang gak bakalan panas nih sobat. Insya Allah gak bakalan panas. Tapi jangan coba-coba pakai periuk baru. Arang-arang kan? Ditutupi arang nih sobat. Jadi begitulah trik kami sebenarnya sobat. Bukan ada, gak ada kebal tuh. Gak ada kebal. Ngopi balan. Suara lagu hitam manis leh. Golok cerah balik hari ini balik. Alhamdulillah sobat, kita ngopi sudah, ngudut pun sudah ya balan, ngudut rokok balan. Jadi kita mau lanjutin kerja dulu sobat untuk pembuatan shelter pondok kita, tempat berteduh nanti sobat ya. Balan yuk.
hai kah tabak karehna kah cukup hai kah tabuk India Indonesia mitra ta amarahe kucu-kucu tahi kata siapa kata... yang tadi itu kata siapa Mahatma Gandhi mantap itu terlewat balan kusangkut barang tu. India dengan Indonesia hubungan kerjanya itu kan bagus, ya kan? Mm-hmm. Mitra kerja. Ini bang mitra ada nih. Oh. Mitra tak ambil. Alhamdulillah sobat, nih shelter kita alhamdulillah sudah selesai. Tuh nanti kita tutup bagian belakang, itu kita bikin apa aja dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita mau masak nasi dulu sobat ya. Sudah sobat, kita masak api, masak nasi dulu sobat ya. Bang Alan udah lapar, kecapean dia sobat. Ini mau capek nih bikin shelter seperti ini sobat. Sobat, kita memasak nanak nasi. Wah, mantap. Dah. Wis mantap banget nih sistem gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap balan. Semoga cepat matang balan ya. Semangat dong balan. Semangat. Boleh gak mungkin di balan, coba cek balan. Oh, itu senter ke dalam balan. Wih, itu mendidih. Mantap. Cabenya pun udah matang tuh, masuk kita rebus nih sobat. Hati-hati mana tumpah nanti gawat kita. Wih, parah mendidihnya sobat. Pinggirkan dulu balan biar dapat kita ngambil cabenya, biar tak diulek lagi ya balan ya. Memang tahan balan kebal. Tapi bukan trik lagi balan ya. Oke, itu masuk lagi balan. Ini sobat, sambil kita nunggu itu nasinya kering, Bang Alan mau giling cabai. Ini asalnya balan. Jadi kita bikin cabai asam. Kupas. Itu balan mantap, balan menggiling cabai nih sobat. Dia mau coba katanya pakai cobek, biasa yang giling pakai batu balan ya. Ini sobat pakai asam. Wih, awas meloncat balan. Aduh. Asam. Dua cukup tuh balan. Ngeri asamnya tuh balan. Kenapa enggak mau kayak gulai ayam gitu balan?
Kenapa badan nggak mau kayak gulai ayam gitu? Gulai ayam. Kenapa, Bang? Kayak mana, Bang? Kak mau gulai ayam gitu, gulai daging, ikan yang enak-enak. Kenapa, Balan? Enakan gulai ini, Bang. Enakan seperti ini ya. Kenapa itu, Balan? Kenapa tuh, Balan? Pengen yang sambal kayak gitu. Mengenang masa dulu. Mengenang masa dulu nih, sobat. Bukan dia nggak mau makanan enak, cuman lebih seru pakai yang kayak gini katanya. Udah halus, Bang. Wih, mantap nih, sobat. Oke, kita tunggu nasinya matang. Ikan nih, Balan. Aduh, keluar air air apa ludah aku, Bang. Awas, netes kita, Balan, masuk nanti. Sobat, kita mau bakar ikan tadi kita udah panasin, takutnya busuk, Balan ya. Pas gosong, Balan. Mantap, sobat, harum. Pakai bumbu mantap nih, Balan. Hei. Mencuek. Mantap, harum, Balan. Nih, ikannya udah matang nih, sobat. Mantap sambal Balan nih, sobat. Wih, udah matang nih, sobat. Main sedang aja nih Balan nih. Alhamdulillah, sobat. Kita akhirnya bisa makan juga dengan menu ikan bakar dan sambal asam. Asam belimbing, Balan ya. Asam belimbing. Silakan, Balan. Kocak. Mengkocah si Copi. Wih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sobat, kita makan, sobat. Sambal asam pedas. Uy, pedas, cuy. Pedas. Balan baiknya. Balik-balik. Ada telurnya. Alhamdulillah, Balan. Sedap sambal Balan. Sambal Balan. Alhamdulillah, sobat.
kita sudah menyantap nasi dengan menu ikan bakar. Tapi kata Balan lebih enak sambal tutuk, Balan ya. Hmm. Kenapa begitu, Balan? Bikin terkenang masa lalu ya. Balan sobat, kita mau masak air dulu untuk mau minum kopi, Balan ya. Nih sobat, kita mau masak air dulu, mau bikin teh ya, Balan ya, atau kopi, Balan. Balan. Masuk dalam kopinya, Balan. Mantap sobat. Di samping pondok kami ini sobat. Wih, berasa airnya. Mantap. Inilah kondisi pondok perahu. Ini sobat, pondok perahu kita. Yuk sobat, kita ngopi dulu sambil ngudut di Balan. Ngudut. Ngudut itu merokok bang ya? Ngudut itu merokok. Aduh. Nikmat Balan. Ngudut Balan, ngudut. Arahku mumpung. Mak nampak sobat tak tu. Kita kocik perupan Balan, nupah halang tiang. Jadi buat sobat yang kurang suka dengan kegiatan merokok, kami mohon izin dulu sobat ya. Soalnya Balan kadang susah dia mau ngerokok, dia pecandu berat nih kalau masalah rokok nih sobat. Jadi satu hari berapa bungkus Balan? Satu slop. Kalau madu tadi gimana? Manis, enak kan? Bisa bawa pulang Badan. Kalau madu yang satu itu jangan bawa pulang Badan. Berantakan nanti. Sirup kopi Balan. Nih sobat. Alhamdulillah. Hah, kau tukar goleh rasa kukulah? No. Ini cuaca kemungkinan besar hujan nih sobat, kemungkinan ya, cuman kita nggak bisa mendahului tuannya Balan ya. Soalnya cuaca agak panas nih, soalnya tadi udah mendung. Insya Allah nih shelter aman nih Balan ya, dengan banyaknya rain untuk penahan air dan kemiringannya Balan. Mantap memang Balan nih sobat. Memang tukang Balan, dulu pernah jadi tukang. Tukang apa? Tukang rayu cewek. Semoga sobat bisa terhibur tadi kan dengan lagu Bang Alan, Hitam Manis. Coba boleh minta lagi sobat nih. Nyanyi Balan, Hitam Manis. Jangan lagi. Susah sobat untuk mendapatkan dengarkan suara Bang Alan nih sobat ya. Siriklah kopi tu. Biar kau habis. Oleh. Nak habis lah kan. Amal leh. Mantap. Tawa tu merokok tu. Hidup. Hantar tu isup ni. Kalau bahasa India hanya untukmu apa bang?
hanya untukmu. Tahu dong. Terelie. Oh, mantap banget sobat. Orang India bukan, Malaysia bukan, tapi bisa. Karena nengok lagu kan. Lagu kesukaan Malan yang India. Lagu apa? Lagu Sahrulkan. Lagunya. Judul lagu. Entah kuci-kuci holga. Kuci-kuci hatahe. Kalau aku balan dilto pagel he. Dilto pagel he. Coba nyanyi tong kalau yo memang hobi lagu kuci-kuci hatahe itu. Tumpah se air. Baiklah sobat, kita izin pamit dulu, kita mau istirahat soal memang hari ini betul-betul capek nih sobat, asli capeknya luar biasa soalnya mengambil buluh jauh agak kesana nih sobat. Coba dil to pagel he, dil to wana he. Balan nih kalau nyanyi sikit-sikit nih sobat. Baiklah sobat, kita izin dulu, kita mau istirahat balannya, capek balannya soalnya cari bambu jauh sana nih sobat. Ampun, memikul, melansir. Jadi perahu ini mau berangkat lagi. Mau berangkat nih sobat, perahu kita ini mau berangkat nih. Tutut. Berangkat balan, setir yang mantap. Meluncur. Thank you.